Oke guys, kali ini kita akan kasih tahu kamu cara cek produk Scarlett biar tahu kalau produk kamu itu Scarlett asli atau palsu ya guys. Oke, let's check it out. Halo guys, Edwin di sini dan kali ini kita kembali membahas produk Scarlett Whitening dan saya akan kasih tahu kamu bagaimana caranya untuk mengetahui keaslian dari produk Scarlett Whitening karena katanya ada yang palsu ya guys. Dan kalau kamu belinya di toko online Shopee yang resmi dari Scarlett itu udah pasti asli ya guys. Dan ini saya mau kasih tunjuk kamu karena yang kami punya adalah produk asli dari Scarlett Whitening, kemarin kan endorse. Oke, ini langsung aja ke body scrub romansa dari Scarlett. Dari packagingnya seperti ini. Nah, kamu bisa lihat sendiri yang asli itu seperti ini packagingnya guys. Nah, yang khasnya itu nanti ada di, nah sini itu ada stikernya, stiker, ada barcode-nya gitu ya. Dan ini ada semacam hologramnya, logo Scarlett, dan ada angka-angkanya gitu ya, ada kode-kodenya. Di bawah barcode itu ada kode-kodenya, nanti kita akan kasih tunjuk kode-kodenya itu seperti apa. Dan itu ada expired date-nya tadi guys, dan logo-logo, ada 3 logo tadi ya. Dan ini di bagian bawahnya ada semacam logo seperti ini ya, dia agak timbul gitu ya. Nah, seperti ini logonya. Saya kurang paham juga ini maksudnya apa. Ini ada angka 4. Saya juga kurang mengerti, tapi seperti ini yang aslinya kalau dari produk Scarlett body scrub-nya ya. Dan kalau kita buka kemasannya, yang body scrub asli itu ada aluminium foilnya dan ada logo Scarlett-nya di aluminium foilnya ya guys. Oke. Kalau dari body scrubnya sendiri ya seperti ini teksturnya, kamu bisa lihat konsistensi dari scrubnya itu oke, dan aromanya juga oke ya. Ya mungkin seperti itu kalau kita lihat dari kemasan produknya dan dari body scrubnya itu sendiri untuk tahu itu aslinya gimana. Dan saatnya kita untuk cek ke webnya, jadi kamu bisa ke verify.scarlettwhitening.com ya, dan di situ kamu bisa isi nama, alamat email, tempat asal, dan nomor HP serta masukkan serial code-nya, itu yang di bawah barcode-nya ya guys. Dan kamu bisa klik cek dan ketahuan seperti ini ya tampilannya kalau produk Scarlett Whitening kamu itu asli. Oke, itu dia dari body scrub. Sekarang kita lanjut ke shower scrub. Dan ya, kalau dia dilihat dari tutup atasnya ada tulisan Scarlett guys, dan di botol bagian sininya juga ada tulisan Scarlett-nya, agak nimbul-nimbul gitu ya di sisi sininya, dan di seberangnya ya di sininya juga ada tulisan Scarlett. Oke, cukup gampang ya. Dan di sini ada expired-nya, expired dari produk ini, ada 3 logo ini lagi, dan ini ada barcode juga, dan ini ada stiker barcode untuk mengetahui keasliannya, cek di web seperti tadi ya. Oke, dan apalagi, nah di bagian bawahnya ada logo seperti ini, ada tulisan bus, terus ada tulisan 12 ya, angka 12 tadi di body scrub 4, ini 12 ya. Dan ya, ini dia dari bagian bawah dari shower scrubnya seperti ini tulisannya guys. Bass itu apa artinya ya? Bass, gitar bass, gak tau deh. Oke, kalau dari shower scrubnya sendiri ya seperti ini. Bentar, nah seperti ini. Ya seperti itu ya konsistensi dari produknya. Kalau kita oleskan ke kulit seperti itu, kamu bisa lihat sendiri. Dan saatnya kita untuk cek ke webnya di verify.scarlettwhitening.com. Seperti tadi ya, nama lengkap, nama email, tempat langsung masukin, dan masukin nomor HP. Lalu kita masukin kode di
kode yang dibawa barcode ya guys, bukan yang dibawa Scarlet hologram ya. Nanti salah ya, sebelah kanan lah pokoknya. Dan ya, produk ini pasti asli dan harus asli karena ini kan kemarin endorse. Oke. Sombong amat endorse. Oke ya, itu tadi yang shower scrub dan kita lanjut yang terakhir body lotion. Nah, body lotion ini seperti ini, tadinya sih ada ini ya, penguncinya, jadi supaya nggak ketekan secara nggak sengaja gitu, cuma penguncinya kemarin udah kececer guys. Ya, ada penguncinya di bagian lehernya sini ya, nah, ada penguncinya gitu, jadi dia tidak akan bisa tertekan secara tidak sengaja kalau kita lagi bawa di tas atau gimana gitu ya. Dan ini ada logo Scarlett-nya juga di bagian sini, nah, seperti shower scrub tadi ya, dan di seberangnya juga ada logo Scarlett-nya juga, itu ada expire date-nya dan ya ada tiga logo itu lagi. Ini logo ini stiker untuk cek keaslian Scarlett-nya di web dan apalagi sebentar. Dan ya di bawahnya ada tulisan bus juga ya, bus. Dan ini ada logo daur ulang dan ya ini oke, dan ini angkanya berapa? Angka 4. Ya, angka 4 ya. Shower scrub tadi 12, body scrub 4, di body lotion 4. Saya nggak tahu kalau jenis yang lain ya dari body lotionnya itu apakah masih sama, tapi ini yang saya pegang dan ini body lotionnya seperti ini kalau dioles. Nah, seperti ini ya. Lumayan enak di kulit. Oke, ketika dioles dan termasuk cepat meresap ya. Seperti ini. Enak loh. Aromanya juga enak. Oke. Nah, kamu bisa lihat sendiri. Ketika body lotionnya dioleskan di kulit kita. Oke, seperti itu. Dan saatnya kita cek di webnya. Seperti biasa kayak tadi ya. Masukin nama. Nama email. Asal dan nomor HP, terus kita masukin kodenya, serial code-nya di bawah barcode dan kita cek pasti asli. Ya seperti ini ya, kalau asli produk Scarlett yang kita punya ya seperti itu cara ngeceknya. Gimana guys, apakah kamu sudah tahu tentang ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan kamu harusnya sih bisa terhindar ya dari produk-produk palsu ya, ini udah produk lokal Indonesia, masa masih mau dipalsuin lagi. Cintai produk Indonesia, dukung produk lokal guys, karena memang produk ini juga berkualitas ya, sangat berkualitas dengan harga yang cukup terjangkau. Dan oke, mungkin itu aja dulu video dari kami. Silahkan klik tombol like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Kita berjumpa di video selanjutnya. Semangat pagi.